jumpa lagi dengan aku Insa Fira. Oke, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakal buat tutorial cara menghapus akun Instagram secara permanen. Nah, kali ini teman-teman langsung aja tonton video tutorialnya. Jangan lupa untuk di-share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk terlebih dahulu di-subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, teman-teman, kali ini akun Instagram yang akan aku hapus adalah akun kedua aku yang udah lama nggak aku gunakan. Dan ini adalah akunnya. Nah, ini adalah profil yang akan aku tunjukkan ya. Karena ini akan dihapus, langkah baiknya kita lihat dulu akunnya. Nanti kalau di pencarian untuk akun aku yang satu lagi, kita bakalan cek nanti. Nah, langsung aja ya teman-teman. Kalian bisa klik link dulu di deskripsi aku. Nah, nanti bakalan keluar tampilan seperti ini, yaitu login Instagram dari browser. Tapi teman-teman harus klik dulu link di deskripsi aku gitu. Nah, jadi setelah itu kita akan masukkan username dan kata sandi kita untuk masuk ke akun Instagram kita melalui browser. Nah, kita akan langsung menjumpai halaman seperti ini. Kalian bisa pilih alasan mengapa Anda ingin menghapus akun Instagram yang ingin kalian hapus itu. Nah, langsung aja kalian pilih alasan yang udah tertera di situ. Ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih tergantung kalian mau yang mana. Nah, kayaknya di sini aku bakalan buat di bagian masalah privasi, karena memang masalah privasi sih sebenarnya, karena jarang aku buka, dan lagian juga aku juga jarang pegang HP sekarang, makanya akun kedua itu jarang aku buka. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan lagi kata sandi, masukkan ulang kata sandi Anda yang di bagian kolom itu. Nah, setelah diisi, kalian bisa langsung menuju ke bawah, kalian scroll aja sampai ketemu nanti hapus yang ini, hapus si Yoja itu akunnya ya, nama akunnya. Nah, tapi kalian isi dulu kata sandinya. Oke, kita akan skip aja di bagian masukkan ulang kata sandi ini, dipotong aja ya teman-teman, biar nggak lama gitu. Nah, setelah itu udah masuk, langsung kalian klik yang bagian biru itu. Nah, terus oke kan, karena ini langsung hapus permanen, jadi dia akan kayak minta persetujuan lagi kita tuh benar-benar mau hapus apa enggak. Nah, gini, akun Anda akan dihapus pada April 16 2022. Jadi kalau kalian mau login kembali atau berubah pikiran, bisa gitu. Tapi kalau enggak, ya udah kalian biarin aja, nanti akunnya hilang sendiri. Oke, sekian tutorial dari aku. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih untuk kalian yang udah mau menonton. Dan sampai jumpa lagi semuanya. Bye-bye.